Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cilegon, Reno Yanuar, menginginkan PDIP berkoalisi dengan Partai Nasional Demokrat pada pemilihan Kepala Daerah Kota Cilegon 2020. Hal itu dikatakan Reno saat mengembalikan formulir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota ke Panitia Penjaringan Partai Nasional Demokrat, Minggu 13 Oktober 2019. Kita mengembalikan berkas pendaftaran ke Partai Nasdem yang insya Allah kita dengan Partai Nasdem ini benar-benar sejalan. Kenapa saya mendaftar ke Partai Nasdem? Karena memang Partai Nasdem itu memiliki marwah perubahan, restorasi untuk bagaimana menjadikan Cilegon ini menjadi lebih baik. Maka dari itu saya menginginkan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan semoga DPP Partai bisa merestui perjuangan kita semua. Anto Geo melaporkan dari Cilegon.